Hasilnya adalah wuuuuh. Balik lagi bareng gue, Mr. Octos, sang amatir di game Raft. So guys, gue udah lama banget gak mainin game ini. Waduh, kok berat ya. Gue lama banget gak mainin game ini, udah hampir seminggu lebih kayaknya. Dan kalau dilihat di sini bangunan kita atau mall kita udah gue binasakan. Gue coba nyobain untuk ngancurin pondasi-pondasinya dan ternyata bentuknya jadi aneh. Ini tanpa pondasi tiang ya. Ini namanya apa sih? Oh ya, pilar. Tanpa pilar ternyata masih bisa berdiri, guys. Lihat deh. Aneh juga ya bentuknya ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas sedikit tentang hukum fisika yang ada di Raft. Jadi pada episode kali ini kita akan bereksperimen dan mencari tahu apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di dalam game Raft. So, kita langsung aja ke yang pertama. Banyak yang komen katanya gua coba terjun di jembatan Shiratal Mustaqim itu, tapi gua belum nyobain, nanti setelah ini. Dan juga ada yang komen, "Bang, cobain mancing dari atas tangga menuju surga." So, kita bakalan pergi ke atas dulu untuk mencoba memancing dari atas apakah bisa atau tidak, guys. Karena ini jaraknya jauh banget, guys. Ini jaraknya super-super jauh. Jadi, kalau misalkan di dunia nyata itu sangat amat tidak relevan ya. Gak bisa diungkapkan ataupun dijelaskan dengan akal sehat ya. Karena ini kailnya juga aneh. Dari awal juga kita udah nyoba mancing nembus plank ternyata ya. Nembus tanah, fondasi, dan lain-lain. So, kita ke atas dulu, guys. Sebenarnya agak ngeri nih ya. Gue jatuh sedikit ya. Aduh, ngulang lagi nih, susah banget nih. Berapa lantai gue nggak tahu ini. Kalau 100 lantai kayaknya nggak nyampe deh. Ini kapan nyampenya ya kira-kira? Kok pusing gue, lama-lama mual nih. Ini kapan nyampenya ya Om ya? Kok saya sudah mulai sangat amat pusing ini ya? Kapan nyampenya sih anjir? Weh, siapa sih yang buat ini? Bodoh banget ya. Nah, finally. Buset, aduh, pusing banget gue. Pusing sekali. Oh, tinggi sekali ya. Dan ini rendernya berat ya. Oke, kita coba percobaan pertama, yaitu minum lagi kan. Kita coba mancing dari atas sini, guys. Apakah kita bisa mendapatkan ikan? Oke, kita coba mancing aja. Boom. Gak ada suara cepuknya, anjir. Ini udah nyampe. Putus. Wait, sekali lagi. Coba percobaan terakhir. Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan ikan. Kagak dapat juga, anjir. Gua penasaran nih sampai dapat ikannya. Permasalahannya gua nggak tahu itu nyampe-nya kapan. Dapat, coy. Kita dapat banget. Kita dapat ikan dari atas ternyata. Oke. Hukum fisika pertama di Raft, sejauh apapun lu mancing, jaraknya setinggi apapun itu, terhalang apapun itu, tetap akan mendapatkan ikan. Oke, ini percobaan terakhir. Kita mancingnya di sini. Oke, kita lihat. Kita mancingnya di sini, guys. By the way, gue nggak tahu ya kapan nyampenya ya. 2 hours later. Dapat lagi. Ya betul ya. Sejauh apapun itu, setinggi apapun itu, dan terhalang apapun itu, ketika kalian mancing akan selalu mendapatkan ikan. Hukum fisika Raft 1. Oke. Next, kita bakal loncat. Boom. Gak ada apa-apa. Hukum fisika kedua Raft adalah setinggi apapun lu loncat, lu gak bakal mati, men. Serius. Oke, kita bakalan berjalan menyusuri jembatan Shiratal Mustaqim ini, guys. Kita bakalan ke ujung, ke tempat yang jurang itu, dan kita akan mencoba dua hal. Yang pertama, kita bakal mancing di sana. Pertanyaannya, apakah bisa mendapatkan ikan? Yang kedua, kita akan terjun seperti yang kalian inginkan di komentar-komentar video Raft terakhir gua.
So, kita nikmati perjalanan ini dari sekarang. Perjalanan ini ada lubang. Terasa sangat menyedihkan. Gak ada teman-teman di sampingku, kawan. Pals ya. Tubuhku terguncang karena gua mencet spasi. Ya udah nikmatin aja sih. Du. Oke, sudah terlihat guys. Kita akan melakukan eksperimen yang ketiga, di mana kita akan mencoba memancing di sini, di ruang. Jatuh. Buset dah. Dapat ikan. Kita jatuh dan dapat ikan di sini. Om, gua di mana, Om? Ya, stuck dong. Gua mancingnya ke atas, guys. Oke. Mancingnya ke atas. Ke atas. Dan tadi gua dapat ikan, coy. Gila bet dah. Oh, leoga nih. Ah, ini enggak bakal dapat ikan lagi dong. Ini terlalu jauh. Oke. Hukum fisika ketiga adalah di jembatan Shirathal Mustaqim bisa mancing dan bisa dapat ikan. Yang kedua, kalian jatuh itu jauh banget dan stuck. Yang kelima, kalian bisa jatuh sambil mancing dan dapat ikan. Fix. Jadi dari 5 percobaan itu adalah hukum fisika yang ada di RAF. Dan gua stuck ini, oke? Fix, gua exit game. 2 hours later. Dan gua masih stuck ternyata ya. Ya, hukum ke-6. Ketika kalian stuck di sini dan kalian keluar dan mencoba balik lagi, kalian tetap stuck, guys. Jadi gua bakalan bikin dunia baru lagi. Boom. 2 hours later. Oke, gua udah bikin di sini RAF logic. Alias kita akan menempatkan room ini ataupun server ini sebagai ruangan eksperimen kita. Jadi gua pengen sekali lagi bagi kalian yang punya ide ataupun punya eksperimen gila, kalian komentar di bawah apa yang harus gua lakukan untuk menambah eksperimen-eksperimen yang luar biasa di dalam RAF ini, guys. Selain itu juga gua pengen kalian kalau suka dengan video ini kalian kasih like dan share-nya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gua akan terus update video baru kalau misalkan ada hal-hal baru yang bisa gua buat, guys. Jadi yang belum like kalian hit tombol like-nya, dan yang belum subscribe kalian hit tombol subscribe-nya yang warna merah itu sampai dengan warna abu-abu. Jangan lupa juga klik tombol lonceng, lambang lonceng itu untuk notifikasinya biar kalian gak ketinggalan lagi video baru gua. So, kita langsung aja. Gua udah nyiapin ini beberapa menit yang lalu. Jadi, kita langsung masuk aja. Gua, by the way, gua masih pakai sistem cheat engine ya. Jadi, gua rekomendasikan kalian buat untuk tidak melakukan hal ini. So, ini kita sudah punya sesuatu, guys, di sini. Bisa kalian lihat di sini ada satu pilar dan juga tangga beserta floor-floornya. Apa yang akan gue lakukan? Mungkin kalian udah bisa nebak. Gue akan membuat bangunan dengan satu pilar ke atas. Gue pengen tahu seberapa besar daya tahan dari satu pilar ini. Logikanya adalah ketika di dunia nyata, satu pilar terus dijadikan pondasi beberapa bangunan di atasnya itu pasti ada hukum Newton di situ. Hukum gaya, kalau nggak salah gitu, wah sok pinter banget gue. Yaudah, intinya nggak usah banyak ngomong lagi, gue bakalan nyoba untuk ngebuat pilar di ujung-ujungnya untuk menambah luas daerah yang ada di atas, guys. So, kita langsung saja. By the way, kita bikin tangganya di mana ya? Di sini kali ya. Oke, kita langsung aja coba eksperimennya. Ini adalah eksperimen ke-6. Jadi kita membuat daya tahan pilar sampai sejauh mana. Apakah ada hukum gravitasi di sini? Kita bisa buktikan sekarang. So, gua bakalan mempercepat video ini biar kalian tidak bosan, guys, menunggunya.
Oke guys, sejauh ini kita masih aman-aman aja tuh. Kayaknya nggak ada permasalahan yang serius. Jadi gue bakal terus lanjutin ke next stage. Dan di bagian sini ini ada ngebug nih guys. Di sini ada ngebug. Oke. Terus bikin baru lagi kayaknya. Kita lihat apakah berpengaruh. Kagak bisa juga, Pak. Ini gimana ceritanya, Pak? Oke. Nah, kan udah bisa. Tadi ngebug, guys. So kita masih lanjutin lagi terus sampai manapun. Wow, di sini kayaknya harus dikasih pilar deh, biar bisa bikin floor. Oke, kita lanjutin lagi ke stage berikutnya. Wah, nampaknya ini gambarnya sudah mulai lebih berat ya, karena banyaknya material yang kita gunakan dan juga kita bangun di sini. So kita tetap lanjutin. Wah, nampaknya di bagian sini ngebug lagi, guys. Kita hancurkan dulu, kita hancurkan. Guys, ini gambarnya sudah mulai agak sedikit berat ya. Gue takut ada apa-apa, jadi gue bakalan save dulu dengan cara ke main menu. Oke, dan kita balik lagi. Bukan apa-apa guys, takutnya nge-crash. Gue juga waktu coba untuk nerusin yang jembatan menuju apa tangga menuju surga itu sempat crash. Padahal udah, aduh, bentuknya jadi tidak diagonal anjir. Ah ya sudahlah. Diagonal apa-apa ya bentuk sebenarnya. Sudah ya. Kita lanjut lagi. So guys, ini udah gambarnya udah lumayan berat banget. Kayaknya kita sampai sini dulu deh. Ini udah luas banget, gila. Oke, kita bakalan coba lihat hasilnya dari bawah. Wow, ini hasilnya lumayan ya. Berapa tingkat ini? 7, 6 kah? 6, 7, 8, gak tau deh. Oke, kita coba loncat ke sini. Kita makan dulu biar ganteng. Dan kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang dan hasilnya adalah... anjir, apaan ini, Pak? Anjir, bisa begini, anjir. Wow. Hebat sekali ini bangunan. Oke, kita kayaknya perlu jalan untuk melihat lebih jelas lagi dari sisi 3 dimensi apa ya. Oke. Wah, anjir. Buset, leuga nih, leuga. Cara nge-screenshot gimana ya kira-kira ya? Screenshot. F12.
Oke, kagak bisa pak. Ya udah kayak gini aja nanti gua crop buat jadiin SS. Ya udahlah, SS lagi thumbnail. So, hukum fisika Raf yang keenam adalah kuatnya pilar tidak mempengaruhi daya tahannya di sini. Jadi kekuatan pilar di sini unlimited guys. Walaupun satu pilar tapi dia bisa menopang ratusan pilar di atasnya, gila. Oke, kita lihat di sini ada satu pilar terus di atasnya 4 terus naik lagi jadi berapa itu? Jadi 9 terus di atasnya lagi ya jadi jadi banyak lah Pak pokoknya ya. Dari 1x1, 2x2, 3x3, 3x3 juga itu. Ada dalamnya sih. Yang 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 lah pokoknya itu. Wah gila banget ini. Ini keren banget ini. Ini sumpah ini kayak piramida terbalik tau gak sih? Jatuh. Kayak piramida terbalik. Gak ngerti lagi gua. So guys, sekali lagi bagi kalian yang suka kasih like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berat untuk perkembangan channel ini. Dan gue juga pengen komentar kalian, masukan kalian di bawah, apalagi kira-kira yang bisa gue bikin dan gue eksperimenkan, khususnya tentang hukum fisika yang ada di RAF ini guys. Jadi gue tunggu komentar kalian di bawah, apa saja yang akan gue harus buat dengan segala keanehan ini. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, hit tombol subscribe-nya yang merah-merah itu biar jadi abu-abu. Dan jangan lupa juga diaktifin notifikasinya, labang loncengnya diklik, di checklist dan juga di save. So mungkin itu aja, thank you banget yang udah menonton. Gua Mr. Rokto undur diri, salam amatir.